Ya, Nimblebee sebenarnya saya rasa alhamdulillah agak improve lah untuk anak-anak saya. Nimblebee outstanding. Daripada infrastruktur dia sendiri pun dah nampak dia punya padu-padu. Nimblebee. Saya Muhammad Yusof Azmi. Saya aktivis dan saya juga adalah seorang ayah. Nama saya Syukur Majid. Saya seorang usahawan sepenuh masa. Nama Fazila Betty Samsudin. Saya merupakan seorang peniaga online lah. Saya broku dan saya seorang marketing strategi. Saya memilih Nimbus ni oleh kerana saya yakin lah Nimbus boleh buat perubahan walaupun amanah dan tanggungjawab tu adalah amanah daripada saya. Dan dia punya harga pun berbatutan, sesuai, balik, bagus, datang pun bagus, aktiviti pun bagus. Banyak aktiviti yang dahsyat-dahsyat. Fokus pada Islami dan paling penting, entrepreneurship pun ada. Membina anak untuk menjadi seorang entrepreneur masa depannya. Kita mula daripada kecil sampai lah ke besar. Tapi yang paling penting adalah kita nak cari orang yang boleh tengok anak kita macam mana. Kita tengok. Antara cikgu dia dengan anak murid ni, dia orang terlalu rapat. Terus, tak ada, kalau dulu kalau ikut comparison tu macam berbeza, ada cikgu yang macam tegas sikit. Yang ini cikgu tegas tapi budak-budak pun macam nak takut sangat. Yang cikgu pun tak sangat. Dia terlalu nampak macam garam sebenarnya tapi budak-budak masih menerima lagi orang kata. Saya ada lah juga mengendap-mengendap sekali bila tengok. Betul ke cikgu ni ke depan lah kan? Alhamdulillah kan? Dia usap-usap anak kita, dia sembang anak kita macam kita sembang. Saya hati saya lah. Nimblebee ni saya tahu sebab dia dekat dengan rumah saya dan dia sangat cantik. Menarik perhatian ibu bapa yang mencari tarikan untuk hantar anak dia ke sekolah. Fasilitis dia menarik lah. Keadaan sekolah dia, ruang dia, tempat belajar dia semua cantik, kemas pada. Kalau dulu kalau akak kecil pun akak pilih dia juga. Banyak review orang kata sekolah ni bagus. So saya try shop around dan memang alhamdulillah saya sangat berpuas hati. Kalau kata ada komplain, saya ada zero komplain. Tak ada komplain. Saya ni memang nak melihatlah anak-anak ini lebih jauh bersabar dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Sekarang bakti dia dah luar biasa. Dia dah jadi imam besar rumah. Anak saya dulu sebelum masuk Nimblebee dia tak boleh bercakap. Masuk je Nimblebee bukan main petah dia cakap. Lepas tu, masalah-masalah kira-kira pun saya dah tak payah lah selesaikan sendiri. Dia orang boleh tolong selesaikan masalah-masalah kira-kira saya. Saya nak juga anak saya bercampur dengan Muslim yang bukan saja Malaysia, foreigner. So, saya sangat-sangat rekomendkan ibu bapa yang mencari tempat yang sangat sesuai untuk anak-anak mereka belajar dan cuba untuk berdikari. Jadi saya rasa Nimblebee sangat-sangat sesuai untuk mereka. Jadi, kalau anda, ibu bapa yang kat luar sana yang ada masalah, tengah nak mencari atau tengah mencari-cari sekolah mana, tak payah fikir panjang-panjang kan. Ini bukan ayat assessment tau. Ini adalah ayat daripada seorang bapa yang telah merasai sendiri macam mana pengalaman menghantar anaknya yang sedikit istimewa kepada satu sekolah dan berpuas hati. So anda yang keluar sana yang melihat, sila hantar anak anda ke Nimblebee. Full stop. Sebab apa anda pasti puas, saya garanti. Saya jamin saya daripada hati. Terima kasih Nimblebee dan anda. Apa lagi hantar? Saya mengesyorkan kepada seluruh pengguna di Malaysia, boleh hantar anak ke Nimblebee dan saya rasa itu adalah satu perkara yang baik dan mungkin anak-anak kita akan menjadi orang yang telah terdidik bukan sahaja dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan akhlak yang baik. Kalau susu yang diberi minum, susu yang baik, maka menjadi baiklah orang tua. Kalau kita diberikan racun yang diberikan. Jadi insyaAllah saya mengajak kepada semua, mari kita bersama-sama daftarkan anak-anak kita di sekolah Nimblebee. Terima kasih lagi Nimblebee. Terima kasih.